Selanjutnya, mudah-mudahan dengan pembinaan ini kita jadi terupdate kembali. Ternyata kemajuan teknologi itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan beliau hari ini akan menjelaskan manfaat teknologi itu bagi kita, terutama bagi guru dalam proses penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sengaja yang akan menjadi fokus materi kita itu adalah penilaian, mengefektifkan pelaksanaan penilaian pembelajaran dengan memanfaatkan smartphone. Jadi ada sebuah aplikasi di Android, aplikasinya namanya Zipgrade.
tidak. Jam berapa? Jam berapa? Itu pelakunya itu. Maksudnya nomor yang berbeda. Bagi tugas, berarti 901 01. Kan ini contoh, contoh kelas C siswa nomor 1. Cek dikasih ditanya ke kepala mau kasih kasih ini kan siswa kelas C siswa kita nomor 1 kan kuncinya ada di sini dan lebih gimana kita baca tuh aduh kan disilang kan karena hanya 5 digit. Nah, udah nyampe.